tiga tahapan yang penting. Pertama adalah tahapan turun hitung yang akan dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Setelah itu kita akan lakukan rekap. Nah, ini juga tahapan yang krusial. Kemudian saya nanti baru melakukan pelantikan dan penetapan penetapan dan pelantikan calon terpilih. Di masa rekap, rekap tidak dilakukan di tingkat desa, tapi dilakukan di tingkat kecamatan. Tetapi di kecamatan itu dilakukan rekap desa. Setelah kotak kembali tanggal 17 atau 18 itu akan bergerak kembali ke kecamatan. Maka setelah orang perhatian mungkin itu akan di kecamatan. Dan itu juga tahapan yang sangat krusial. Itu juga kita mereka perolehan suara orang. Dan karena itu ini juga penting. Nah, setelah mereka, mereka itu tahapan itu lama. Jadi mulai tanggal 18 sampai tanggal 4 Mei. Ini ada 14 hari di kecamatan. Thank you.